Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya sudah berada di stasiun Bangil. Berkesempatan pengen nyobain kereta api komuter Subang yang akan mengantarkan kita dari kota Bangil menuju kota Surabaya. Tentunya ini adalah kereta yang paling pagi atau berangkat paling awal ke arah Surabaya dibanding kereta-kereta lainnya. Jadi cocok buat kalian yang mempunyai pekerjaan atau keperluan lain di Surabaya yang mana itu harus datang pagi-pagi banget. Kereta ini adalah pilihannya. Sekarang masih menunggu loketnya buka. Nah, yuk kita tunggu loketnya buka dan nanti langsung beli tiketnya. Oke teman-teman, karena ini berangkatnya terlalu pagi. Nah, ini masih jam 4, jam 5 kurang. Loketnya masih tutup. Untuk harga tiketnya, kalian cukup merogoh goceng saja atau 5.000. Ya, ini adalah termasuk harga yang sangat-sangat terjangkau karena dengan harga tersebut sudah bisa mengantarkan kalian ke Surabaya. Dan dibanding kereta-kereta atau moda transportasi lain yang harganya di atas tarif KA komuter ini. Nah, yuk sekarang waktunya kita boarding pass. Jaketnya mana? Jaketnya mana? Satu motor, Pak. Cuma enggak punya, sama enggak bawa, bukan enggak punya sama ini. Oh. Sama ada Bang rekam, Mas. Oke. Jangan rekam, hapus dulu rekamnya. Ada saya itu. Iya, iya, Pak. Hapus dulu.
Oke teman-teman, ini saya sudah nyampe di stasiun Surabaya Gubeng. Sekarang sudah pukul 6 lebih 45 menit. Jadi total perjalanan dari stasiun Bangil ke Surabaya Gubeng ini totalnya 1 jam lebih 15 menit. Di kanan ini ada rangkaian Argo Wilis yang persiapan untuk diberangkatkan. Saya turun di sini, sebenarnya keretanya itu masih lanjut lagi sampai di stasiun akhir Surabaya Kota ya. Saya ucapkan terima kasih buat yang nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.